Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara wajah kinclong glowing secara permanen dengan waktu yang cepat dan tentunya dengan menggunakan bahan-bahan alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah kunyit bubuk, atau teman-teman juga bisa menggunakan kunyit segar ya. Nah, itu opsional, jika teman-teman ingin praktis cukup menggunakan kunyit bubuk. Nah, untuk yang kedua adalah buah lemon atau jeruk nipis. Jika teman-teman tidak mempunyai lemon, teman-teman bisa menggunakan jeruk nipis. Nah, untuk yang ketiga adalah minyak kelapa murni ya, atau coconut oil. Nah, jangan pakai minyak goreng yang kelapa sawit ya, teman-teman. Nah, untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa mencampurkan 1 sendok makan minyak kelapa ditambah 1 sendok makan air lemon dan setengah sendok teh dari kunyit bubuk. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata. Setelah itu, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke wajah, lalu diamkan kurang lebih 5 sampai 20 menit sampai meresap. Setelah kering, cuci muka lalu bilas dengan air bersih. Untuk hasil maksimal, tentunya perawatan ini harus dilakukan secara rutin dan teratur. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman terjadi iritasi, gatal-gatal, kemerahan, segera hentikan pemakaian. Karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya ya teman-teman. Karena ini hanya sebagai informasi saja. Nah, lakukan perawatan ini secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu. Itulah tips cara memutihkan dan mencerahkan wajah secara alami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.